Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, jumpa lagi dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini, yang mana Lesti dan Bilar sepertinya makan bareng lagi guys. Ya, setelah semalam mereka makan bareng bersama sahabat-sahabat Rizky Bilar di rumah Bilar, dan cidukan tadi yang membuat kita baper, unggahan saudari Lesti yang memperlihatkan kemesraan Lesti dan Bilar semalam. Wah, so sweet banget saat Lesti dan Bilar bermain di kolam renang. Namun bukan itu yang menjadi perhatian kita semua guys, tetapi saat Rizky Bilar mengajak timnya 31 manajemen ya, yang mana mereka makan bareng. Wah, terlihat kebersamaan di antara mereka. Benarkah Rizky Bilar hanya sendiri? Tidakkah dia bersama sang doi saat bersama-sama? Ya, mereka menikmati buka puasa bareng. Tentu hal itu mencuri perhatian kita semua di tengah kesibukan Rizky Bilar dan Lesti, yang mana tentunya mereka selalu meluangkan waktu untuk bersama-sama, selalu menyempatkan saling mengisi satu sama lain. Tentunya ya, makan-makan kali ini mencuri perhatian kita semuanya. Dan tentu juga kita berharap dari hubungan Lesti dan Bilar yang semakin intens, hampir tak terhitung kapan mereka bertemu. Tentunya hal itu sudah meyakinkan pada diri kita sekalian bahwa hubungan Lesti dan Bilar sudah tak terbantahkan lagi. Apalagi saat makan ini, saat bukber bareng, sepertinya tempatnya spesial, mirip dengan rumah makan Sang Kanhurip. Tapi benarkah itu rumah makan Sang Kanhurip? Kalau benar, tentunya si Dede akan ada di sana. Wah, sungguh hal tersebut mencuri perhatian kita semua dan membuat kita traveling kemana-mana. Karena tentu kehadiran, kebersamaan Lesti dan Bilar memang sesuatu hal yang selalu kita rindukan, karena kebersamaan mereka begitu menarik bagi kita sekalian. Apalagi dari semalam hingga dini hari tadi dan hari ini, di malam hari ini juga sangat menyita perhatian kebersamaan mereka, yang kadang-kadang diam-diam ternyata mereka bersama-sama menghabiskan waktu berdua. Tentu mereka ingin waktunya hanya khusus untuk mereka berdua dan tak ingin diekspos oleh media, ataupun ya, andainya pun diekspos di kanal YouTube mereka, tetapi harus menunggu beberapa waktu lamanya. Tentu hal itu menambah semakin serunya hubungan mereka, semakin menariknya hubungan Lesti dan Bilar yang kian hari sudah kian jelas arahnya akan dibawa kemana. Tentunya akan segera meresmikan hubungan mereka berdua, yakni menikah. Makanya bagi kalian yang masih penasaran dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar, jangan lupa dan sungkan untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kami mengenai kesayangan kita sekalian, Lesti dan Bilar. Itu aja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.